Si Dias mana nyong? Mana nyong? Susu macam mana? Nong terapi. Nong IC dia nang? Nong pemain? Si dia nang apa? Denal dia Albia. Oh, oke tak. Mana si Albi itu datang ke Mario, kamu datang ke kawan Gurana tadi kan lo, empat itu. Para penonton, kita akan jelang pertandingan YDT melawan Motekar FC. Kita masih menunggu list pemain dari YDT. Dan perlu diketahui bahwa besok hari Kamis pertandingan libur. Akan ada lagi pertandingan hari Jumat. Ini gantung kerek bersama. Lanjut terus. Berarti Jumatnya beranak. Serunya. Mau botak-botak di sini. Tadi bukan peranannya dengan Boreka. Baik. Di mana kali ini bertandingan di semifinal yaitu antara Motekar FC harus berhadapan dengan anak remaja yang dari Motekar juga dari kali ini kita saksikan di mana surat kabut dari yang dari Motekar harus melawan dengan absen di pertandingan di semifinal kali ini yang di mana kali ini yang digantikan oleh sebanyak nomor kita saksikan dari yang dari dan di mana sekarang dari Motekar FC kali ini datanglah pemain baru kali ini kita saksikan di mana akan bisa berubah ataupun menjadi keunggulan di babak pertama kali ini kita saksikan hal ini dapat kita lihat Dede mampu melakukan rendang pertama dengan sama-sama terbanik dapat kali ini main profesional dari Sobumi kali ini kita saksikan ada Pati kali ini lakukan sudah dilakukan namun berhasil ataupun tendangan yang begitu lemah dilakukan oleh Surabadi kali ini namun coba dari Panikar FC malah menguasai segelit bulu dan bagi kemudian Agus yang ditunjuk dari Pandi namun gerai Yule dan Bule namun dari Yule dan Bule Yule tadi Surabule namun melakukan tendangan di bakar pembenar ini maksud dari Panikar Mursa habis segera menyerahnya buat kali ada Bule tadi lagi-lagi di Surabule Alin dari YDT satu dari Yule perlu dan Pandi sana dari pemain di Laga dari Pandi yang ditunjuk hasil dari Pandi yang kembali putar bola di sana dapat diserai bot namun berhasil keamanan kembali masih dari anak-anak dari Motekar FC bagus serangan cukup baik dapat ke depan cuma apa yang dituju namun berhasil diamankan kembali anak-anak dari YDT ia kembali lagi masih Arya DT kali ini dari yang dituju ia kembali lagi masih Motekar mempunyai serangan apa yang terjadi bisa diamankan kembali dari Motekar lagi-lagi aman masih anak-anak dari Motekar mempunyai serangan berhasil diamankan kembali masih dari Motekar bagus serangan. Ya kembali lagi dari Motekar lakukan tendangan bebas dilakukan kali ini lakukan sudah depan tadi maupun 21 tendangan ke depan bisa diamankan kembali masa dari yang ditujuk kali ini masa ada siapa tadi yang mengusir ada Badik kali ini masa dari Badik ancak-ancak sudah masa ada Badik kali ini serangannya cukup kali ini dilakukan ada Badik kali ini bisa diaman kembali setelah miss bahan abang kali ini kembali lagi anak-anak dari YDT tadi si Motekar FC kali ini kembali ada Bule dan Mitri YDT oh cukup berbahaya tadi ada Ipan abang kembali yang masih nampak pukul 10
dari YTT berhasil diamankan kembali. Nampaknya kali mau mengejar tadi ada Reki yang dituju dapatkan. Masih dari Pantai kemudian bola di sana berhasil diamankan kembali. Alung yang dituju masih dari Alung yang dituju di belakang Reki dapatnya kali ini. Lakukan sudah ke depan berhasil diamankan kembali berputar bola di sana. Apa yang terjadi tadi? Masih diamankan, masih ada balik dapatnya berbeda dengan sangat boleh, masih ada boleh kelistirkan dia, masih ada boleh umpan pada kebelah sempat, berhasil diamankan kebelah seorang Karim lagi-lagi dari Pantai Karim, sempurna serangan satu dari tiga kali ini cukup baik dapatnya, buat yang dia lakukan balik dari Pantai Karim kali ini, lagi-lagi ada boleh balik, 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 balik namun kembali jatuh sudah kali ini 41 dan siapa nampaknya ada seorang Aris Gaya nampaknya kali ini melakukan tendangan dari sebuah bule sehingga terjatuh nampak seorang Aris kali ini. Ini kembali ada auto dari YTT melakukan sudah kembali dengan Belsen di Lopeta. Apa terjadi di Umur Bayar? Lagi-lagi kali ini apa yang terjadi masih ada siapa Alun kali ini yang berhasil ataupun ya kembali ke lapangan. Mana kali ini penjaga gawang dapat terkena Owen kali ini. Kembali cedera sahabatnya satu lagi kepada Agus. Masih diamankan kembali. Masih ada kali terima tekan pengusaha. Oh setelah Agus dapatnya terjatuh tadi. Lagi-lagi kehilangan keseimbangan kembali Mateka membawa serangan. Lagi-lagi bertambah di sana. Lagi-lagi perubahan berapa yang terjadi kali ini sejaman kembali masih dari Mateka. Lagi-lagi membawa serangan cukup berbahaya. Dapat kali ini ada Reki tadi mampu bisa menyelamatkan serangan anak-anak dari Mateka FC kali ini. Iya ada Alung dapatnya, masih ada Alung. Lagi-lagi semua pemain dilewati, masih ada Alung. Umpan pada kepada Ipan dapat kali dari JDT. Waktu dengan sederha, boleh maksud hati. Masih diamankan kembali. Ada Alung yang ditunggu kembali, Mateka membawa serangan. Nama pun dia pun dari nampaknya sepuluh kali dari Yadeta cukup berbahaya malah si Yadeta kena serangan upah saya jaga mesra melalui apa terjadi namun berhasil diamankan kembali oleh si Ramdan nampaknya kali ini jaga gawang dari Mateka Racing namun kembali masih anak-anak dari Mateka nampaknya pukul 87 tadi ada surat tiga nampaknya kembali tadi tendangan bebas yang didapatkan anak-anak Mateka kali ini ia ya, kembali lagi sudah Rifandi nampak sekali ini melakukan tendangan bebas kita saksikan masih dari Rifandi saat ini sudah kembali mata kembali keserangan kali masih kembali tapi sudah tidak berbahaya nampak ini berbeda di sana Ricky berhasil mengamankan kembali masih ada nampak tekan pengeserangan Aldo berhasil diamankan kembali masih ada nampak tekan oh sudah berbahaya nampak kita sudah boleh nampaknya dan kembali Aldo kuning pertama diberikan nasional wasit kali ini terhadap Persib Terapule kali ini. Sabar atuh sih. Iya namun kembali antara dari Mateka yang mendapatkan tendangan bebas dari sang wasit kali ini. Di mana tendangan bebas dari Mateka yang mendapatkan dilakukan oleh pemain dari lini belakang anak-anak Mateka kali ini. Iya kembali lagi. Yaitu berdua dengan siapa tadi? Lagi-lagi ada boleh di sana. Lagi-lagi ada dari Yan yang dituju tadi. Namun berhasil diamankan kembali. Namun lagi-lagi bisa dicuri kembali. Bisa ada kalian dari YTT dari Yan yang dituju kali ini. Hukum cantik dan berikan pesirian. Umpan pada kepada boleh. Cukup berbahaya. Sanjaya yang dituju kali ini. Masih dari Sanjaya. Berupan pada sana. Umpan pada kepada Iban. Ada boleh dituju kali ini. Ada boleh yang berbunyi. Lagi-lagi serapa di Rifandi kali ini bagus serangan. Berhasil diamankan di sana Aldo. Kali ini, oleh Aldo masih dari Mateka serangan satu detik ini cukup bayar langsung sana setelah Evo tadi menghadap bersedera Agus nampaknya terjatuh sudah dan kembali tendangan bebas anak-anak dari Mateka RMC kali ini ada dari Pandi nampaknya kali ini kita saksikan sama-sama masih dari Rifandi. Iya lakukan sudah ke depan berhasil membeli kembali kali ini masih dengan anak dari Mateka ke depan pukul 17.09 apa yang terjadi kali ini umpan melebar kali ini mampu dengan bulu berhasil diamankan kembali setelah umpan kali ini lagi-lagi coba tendangan di dapat penalti berhasil diamankan oleh Sandra Pilih kali ini. Iya kembali lagi masih dari Pilih umpan tendangan yang cukup lampu kali ini ada balik yang dituju nampaknya berhasil diamankan kembali dari Mateka dalam misbah garek kali ini
Umpan pendek kepada siapa tadi? Berhasil diapun kepada dada setelah Enfon dapatnya berhasil kepada Sarah Rifandi dapatnya. Lagi-lagi masih dari mata kerbau keserangan. Dapat berhasil. Kenapa kabin orang itu? Seperti itu lah. Dengan siapa tadi? Masih dari Sanjaya kali ini. Umpan pendek kepada Ipan berhasil dicuri dengan baik. Melambung dengan disiplin pembersihan. Nah, Ipan yang ditukar dari yang DT. Umpan lagi nasi dari mata kerbau keserangan cukup berbahaya. Lalu keserangan dulu lagi keserangan. Lagi-lagi berhasil diambil sentara. Lalu kali ini lagi-lagi ada Reki nawatnya. Apa yang terjadi masih dari mata kerbau? Oh, terjatuh bukan satu pelanggaran amatnya. Dia ingin dilakukan. Anak dari mata kerbau yang sedang berbahaya. Balik ke diri. Ataupun skill yang dilakukan oleh Surabadi masih diamankan kembali oleh anak-anak dari Matekar MC kali ini. Masih dari Batik, umpan lambung dilakukan. Sanjaya yang dituju berhasil diamankan kembali. Masih dari Matekar MC pengesahan 92 yang dituju. Masih pemain asal Korea yang terjatuh kali ini. Bukan satu pelanggaran yang dilakukan. Lagi-lagi ternyata apa yang terjadi terjadi terjadi. Masih ada alun yang dituju. Oh, cukup berbahaya setelah alun tadi. Lagi-lagi ada Sanjaya kali ini dilakukan. Ya, kali ini kita saksikan masih nomor 92 dari saudara Ambon nampaknya kali ini. Pemain asal Ambon nampaknya terlalu jauh kali mata kar mengalahkan pemain. Kita saksikan masih ada anak dari di mana mata kar FC berasal dari Gunung Sungging Serade. Di mana bukan mata pun menuju ke sebuah semifinal. Oh, sudah balik tadi. Melakukan pelanggaran terhadap nomor 22 siapa tadi? Ada saudara. Iya, kita saksikan sama-sama. Masih dari Rifandi. Umpan pendek kepada nomor 79 dari putra Matekar RC kali ini. Masih dari Matekar RC bagus serangan. Bisa diamankan kembali. Ada saudara. Iya, masih anak-anak dari Bali yang dia tadi mengeluarkan serangan. Bisa diamankan kembali. Masih dari Matekar dari RC ketujuh kali ini. Balik ke belakang Misbah dan terlihat dengan dari Pandi. Masih diamankan kembali. Ada pula yang nampaknya. Kembali ada Emo. Umpan cipu dilakukan. Yang ketujuh tadi terlalu lemah tadi umpanan. Bisa diamankan kembali. Iya, dapat jam berhasil diamankan kembali dari Reki. Berhasil mengamankan serangan demi serangan anak-anak dari secara Ambon. Kita saksikan masih anak-anak dari Matekar FC nomor 87 kali ini membuka serangan. Masih bisa diamankan kembali dari Rian nomor 3 kali ini. Masih dari Rian dari YDT kali ini. Masih dari YDT umpan ke belakang Sanjaya namanya membuka serangan cukup berbahaya. Masih dari YDT masih dari pukulan sangat keras sebelum ada serangan Badik kali ini. Tidak terlalu jauh tadi. Dapat kembali lagi melakukan serangan. Ya dari YDT berhasil diamankan kembali. Dapat banyak kali ini diberikan dari YDT. Nampaknya Badik kali ini melakukan tendangan. Sepak pojok dari YDT dan berhenti ke lalu Jumpe. Ancang-ancang sudah kali ini dari YDT berhasil dari kini. Cukup berbahaya. Bisa disapu bersih sudah kali ini anak-anak dari YDT ataupun serangan dari Matekar FC berhasil diamankan kembali dari lini belakang. Anak-anak Matekar FC ada Agus yang ditunjukkan yang nomor 20 cukup cantik kali ini bermain bersama Reki nampaknya berpasir di panggilan dari untuk kalian. Ada siapa tadi? Namun ada Rian kali ini belum siap dapatkan umpanan dari sedara Reki sehingga bola lepas dari kabinnya sendiri kali ini kembali Matekar FC cukup berbahaya nampaknya dari Matekar. Ternyata dua pemain jatuh lambat kembali nomor 71 tadi. Sehingga selamat copek kali ini terjatuh kesakitan selesai benturan lambat kali ini. Semoga tidak terjadi apa-apa. Dari mana tuh nampak turun angkat Pak Goy? Ulat kecopek Pak.
Kali ini masih dari Pili, tendangan langsung cukup jauh dapat kali ini. Masuk ke area pertahanan anak dari Moteka Resi, berhasil diamankan kembali. Masih dari Sanjaya Sanjaya ataupun bisa melakukan. Masih dari Sanjaya ada kepada teman bulu dan bulu yang sudah boleh kalian sudah boleh main main sudah depan ini. Upan cari dilakukan kepada bulu itu berbahaya. Ternyata tadi umpanan dari Surabadi benar. Berhasil diaman kembali secara alung dapatnya. Lagi-lagi dulu dan ini dilakukan. Ada Sanjaya kena impor dengan siapa tadi. Ya kembali ke lapangan, namanya bola ke lapangan hasil kali bagian ke dalam bagi YTT Putra Cikalu juga kali ini masih dari YTT ada Ipan yang dituju umpan berikutnya siapa tadi ada Epon dapatnya kembali dari Ipan masih ada Ipan umpan berikutnya dapat kembali Surabon namanya kali ini upaya masih dari mereka mengucapkan selamat cukup upaya kali ini umpan berikutnya siapa tadi yang pula lagi-lagi dari Ipan TK apa yang terjadi kembali kali ini Ipan sudah masih dari mereka mengucapkan lagi upah pada kepada nomor 17 oh head yang dicicu berbahaya lagi-lagi bisa dia menyesal oh head cukup berbahaya tadi kita lemah dilakukan sehingga segera pilih bisa mampu menangkap sekelit bundar masih ada dari GT itu butuh jika ternyata secara boleh tadi terjatuh atau melakukan pelanggaran kembali lagi tendangan bebas anak anak dari GT ya langsung kuliah kita setingkat sama-sama ada Alung kali ini nampaknya masih dari Alung melakukan tendangan bebas dari YTT Putra Cikalo itu genteng yang dimana untuk para penonton yang berdatang skor sementara masih kuat 2-11 menahan imbang 0-0 kali ini masih ada Alung acara ada sudah lagi-lagi Alung kali ini melakukan tendangan bebas cukup berbahaya Alung kali ini berdatang mulai kembali sedari sang winger kanan yang dituju umpan pendek kepada Ripandi cukup baik dan Agus yang dituju berhasil diaman kembali oleh setelah ikut kali ini balik cobek yang dituju sama pendek sebelah dari YDT ada bule yang dituju cukup berbahaya dapat yang berbeda dengan sahabat tadi ada bule lagi-lagi cukup baik masih bule bisa diaman kembali umpan ke belakang kepada Alung lagi-lagi dari sedara Alung lagi-lagi Alung umpan pendek kepada Rian cukup berbahaya apa yang terjadi ada Ipan yang dituju sahabat baik kali ini berbahaya kepada anak dari YDT ada bule yang dituju lagi-lagi kembali namun kembali sepak wah terame cek ya kembali ke pertandingan kemana tadi ayo cepat cepat kawin lagi ya kembali lagi sepak wajah kita amankan anak-anak dari YTT kali ini di mana tadi berhasil mendapatkan berhasil diamankan kembali kembali berhasil kembali sepak pojok kuih dan Alung dapat coba kembali bersolah berbeda tadi sembilan kepala dan serapah di kali ini lalu jauh dari sisi tengah gawang sehingga menghasilkan tendangan ke depan anak-anak dari Moteka Reusi kembali Moteka Reusi umpan beri kepada sehari saat ditunjuk dari Aldo lagi-lagi Aldo cukup baik jabatan masih ada Aldo satu pun dua pemain ini lewati kali ini berupa yang kami mau keselamatan gak buat dengan gol-gol di Serarian masih dari YDT apa yang terjadi bisa dibuka ada Aldo tadi masih melakukan tendangan kuali namun berhasil terbatu dengan baik kalau kembali 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 kali ini lagi-lagi berupaya kembali dari Moteka Reusi amankan kembali kembali saudara Sanjaya tadi melakukan dorongan terhadap saudara Misba tendangan ke depan anak-anak dari Moteka FC kali ini senang lihat ditunjuk kali ini umpan ke depan lagi-lagi diputar melalui sana apa yang terjadi berhasil diaman dan saudara pilih nampak kita kali ini iya kembali lagi masih anak-anak dari Moteka dengan serangan ada usaha umpan yang ditunjuk pada pendek kepada Aris namun berhasil diamankan kembali setelah boleh kali ini putar boleh sana Al dua hiji iya kembali lagi masih anak-anak dari Motekar kebangun serangan yang berhasil diamankan kembali setelah boleh kali ini masih boleh sekecil mungkin jadi rawit masih boleh umpan pendek kepada Panik namun
Namun sayang seribu sayang terlalu jauh tadi ataupun terbelakang teman. Manik, masih dari Manik lagi-lagi. Stop yang dilakukan dari Manik. Terlalu jauh tadi bisa diambil kembali. Kembali sana untuk kali ini. Lagi-lagi dari Sanjaya dapat dikali Sanjaya. Lagi-lagi dari Sanjaya dari Jumbo Maya. Masih dari Sanjaya kali ini. Umpas yang dilakukan Jumbo Maya dan Manik yang ditunjuk. Masih dari Manik. Tadi kabarnya sentuhan dari sedang balik cukup tenang, berhasil mengecoh penjaga gawang sedang Ramdan dari Matika Rese kali ini. Dan kembali kedudukan menjadi 1-0 kali ini. Keunggulan sementara yang jaga berjalan Genteng balik dapatnya berhasil mencari keunggulan atas lawannya Matika Rese. Yang kembali masih anak-anak dari Matika Rumpung Selatan. Lagi-lagi dari Matika kali ini. Siapa ada dari 97 sebelumnya kali ini masih dari umpan berikutnya siapa tadi masih diamankan kembali ada boleh nampaknya jatuh tadi namun kembali lagi kali ini babak pertama terlalu sayang di mana yang kita berlatih untuk keteng berhasil tadi merubah keunggulan di menit terakhir di babak pertama dengan sejelas terempat di kali ini masih mencatat papan di skor atau mencatatkan namanya di papan skor kali ini menjadi 1-0 kemenangan sementara di saudara dari Yogyakarta. Kedapan dengan Matega FC di babak semifinal di mana tadi YDT Putra Cikarang dan Cikoteng berhasil menambah keunggulan 1-0 lewat gol dari Sandra Badi kali ini sehingga merubah keunggulan menjadi 1-0 keunggulan sementara untuk anak-anak dari YDT. Dan saksikan di babak kedua apakah Matega FC ataupun bisa membolak-balikkan keadaan namun sebaliknya YDT Putra Cikarang dan Cikoteng untuk memperjauh keunggulannya. Kita saksikan di permainan di jalannya di babak kedua kali ini. Ya, kembali lagi masih dari anak-anak dari Matega FC kali ini melakukan dengan pertama kali ini babak kedua kita saksikan sama-sama masih dari Matega kali ini antara yang sudah laku hasil ke depan berhasil ataupun tendangan yang sangat lemah dilakukan oleh anak-anak dari Matega sehingga bola mampu bisa ditangkap oleh saudara pilih kali ini dalam bagi anak-anak dari Matega FC kali ini kita saksikan sama-sama masih Matega tadi saudara boleh tali ini melakukan dan udara tadi cukup jauh nampaknya sudah Reki berhasil diamankan kembali masih anak-anak dari Matega Rumpung Selatan lagi-lagi dari Matega berhasil ada Aris yang ditunjuk kali ini masih dari Matega cukup berbahaya apa yang terjadi tadi bukan satu pelanggaran yang dilakukan anak-anak dari YDT kembali lagi lebar ke dalam bagi Matega FC kali ini masih dari Matega ancur-ancur lebar ke dalam ada Aris yang ditunjuk kali ini masih dari cukup berbahaya nampaknya berhasil diamankan kembali anak-anak dari Matega kembali lagi jadi tepuk tangan juga yang membuat serangan dan Darian yang ditunjuk masih Darian berdua dengan Sirah Tias tambah di kali ini umpan dari kepada Sirah Badik yang macam ini mengintar masih dari Badik masih dari Badik Badik tampaknya berhasil mencetakkan di babak segar kerja kali ini 2-0 di depan lewat tendangan dari Sirah Badik tampaknya kali ini berhasil berjauh keunggulan lawannya Matega FC kali ini dengan sama-sama dan telah diserang balik mampu bisa menjaga jalan dari pertahanan kesebelasan anak-anak dari Matega FC tendangan yang sangat cantik serang balik tendangan yang begitu pelan dilakukan namun berhasil mengecoh saudara Ramdan kali ini
Sehingga Surabaya Bandung mampu bisa mencetak lagi di babak selanjutnya jadi 2-0. Ya, masih dari ada Arisem di 7. Mataga Hayop sekali ini kembali ke belakang. Lagi-lagi siapa tadi? Masih anak-anak dari Bali tadi. Masih diamankan oleh Sandra Aldo kali ini dari YDT. Hingga masih anak-anak dari Mataga mempunyai serangan. Cukup baik tampaknya dari Mataga. Umpan pendek kepada Misbah kali ini. 1, 2, 3 kali di depan. Masih diaman kembali. Masih ada dari Mataga mempunyai serangan. Oh, ternyata kali ini kembali lagi anak-anak dari YDT Sera Ipan Lambat yang terjadi. Pelanggaran kartu kuning diberikan Sandra Ipan Lambat kali ini. Iya, nampaknya tadi Sandra Ipan harus dilanggar kartu kuning tadi oleh sang pengadil lapangan. Namun kembali tendangan bebas didapatkan anak-anak dari melakukan perutan bola di sana kali ini. Iya, kembali lagi masih. Masih ada pergantian pemain dari Matekar. Surarno keluar nomor 93 masuk Jebak. Dan satu lagi dari Yadete ada Rian nomor 22 keluar masuk ke sana cukup berbahaya. Dan bagi kali ini mungkin selamat dari Yadete. Dan juga pasti yang dilakukan pada Sanjaya. Dari Sanjaya kali ini bukan suatu pelanggaran. Berhasil tadi umpan sidang yang sangat cantik diberikan ke Surabadi terhadap Sanjaya, namun sayang terima sayang terlebih dahulu Sandra Sanjaya kali ini berbiar dengan seram dan sehingga terjatuh terlebih dahulu. Namun kembali balik ke dalam bagi YDT kali ini. Ia namun Surabadi terjatuh dan berjumpa satu pelanggaran oleh Sandra Tias. Namun mengalami kesakitan dan berjumpa satu pelanggaran kembali balik ke dalam bagi YDT kali ini. Empat silang yang sangat jauh tadi dilakukan terhadap rekan yang bisa diatur oleh Sandra Aldo. Ya, kembali lagi masih ada Alung yang dituju kali ini. Anak-anak dari YDT berduel dengan siapa tadi? Masih dari Alung. Cukup cantik kali ini bisa dipotong dengan baik kali ini. Iya, kembali ke pertandingan masih ada balik kali ini bisa melanjutkan pertandingan dengan balik masih balik shooting ke dalam balik tadi dilakukan lagi secara balik kaki kirinya yang sangat terbayang bagaikan predator kali ini lagi-lagi mampu bisa mengancam pertahanan anak-anak dari Mataga FC. Sebentar kali ini skor masih 3-0 kali cukup jauh. 3 poin ketinggalan dari Mataga FC kali ini. Kita saksikan di babak semifinal kali ini. Kita sudah masih dari Mataga FC pemain serangan umpan pendek kepada Sandra Tias kali ini. Masih dari Mataga FC. Masih anak-anak dari YDT ada Alung yang dituju berbahaya kepada Sandra Tias. Panik. Di pertandingan pertama ataupun jadi 3-0 lagi Surabadi mampu bisa memasai. Ya, namun kembali lagi kali ini dari Mataga FC ketinggalan 4 poin kali ini. Mana lagi-lagi dari balik mampu bisa merubah keunggulan yang cukup jauh. Lagi-lagi seram dan dipermainkan oleh Surabadi dan Surabadi kali ini. Ya, masih dari Mataga kali ini melakukan serangan cukup baik dapatnya memperasa di aman juga Sandra Aldo. Umpan pendek kepada Alung yang dituju masih dari Alung malah ke bola. Umpan sangat cantik dilakukan bisa diawal kepada Sandra Haris. Masih dari Haris umpan sedang dilakukan berbahaya kepada Ripandi kali ini. Baik ke belakang ada Misbah yang dituju. Ya, dari Rio apa itu kali ini masih dari Rio. Lagi-lagi umpan pendek cukup repel yang sangat cantik dilakukan. Umpanan yang sangat cantik namun sayang seribu sayang terlalu keras tadi upaya dilakukan sehingga mampu ditangkap oleh Sandra Pili kali ini. Lagi-lagi bermain-main sudah dari serangan sendiri Sandra Pili kali ini. Masih dari Pili tendangan langsung yang cukup melambung tinggi kali ini. Masih dari Mataga perusahaan nanti dari YDT ada Pule. Masih dari Pule kali ini kepada Sanjaya tapi tidak Sanjaya umpan kepada siapa tadi berhasil diamankan kepada Sandra Misbah nampaknya kali ini. Ia lagi-lagi masih dengan Copek, berhasil diamankan kembali kepada belakang masih dari Ria yang dituju.
Persib dari Rio. 4.000 kesuangan ada di asal itu juga kali ini. Lagi-lagi ada pertandingan di sana. Lagi-lagi apa terjadi kali ini? Pasti Montega FC. Gol! Lagi-lagi dari Montega kali ini. Mampu bisa mengecil gol buat kedua tim ketinggalan. Jadi 1-4 kali ini poin. Dan secara sama-sama. Apa yang terjadi kali ini bertahan anak-anak dari JNTT. Terus kembali ataupun rampung. Jangan kaki kanan yang sangat cantik dilakukan. Ya, terkecil ketinggalan. Kembali masih terjadi dan buka serangan kali ini berhasil diamankan kembali. Masih ada Agus Salim cukup baik dan pakai pada Aris yang begitu berhasil diamankan kembali. Masih dari Matekar yang sempat serangan. 1-2-3 masih dari Matekar. Masih Matekar kali ini umpan pada kepada siapa dia sendiri juga berhasil diamankan secara Aldo kali ini. Balik ke belakang ada Reki nampaknya. Kembali ada saudara Cobek kali ini. Masih dari Cobek. Umpan ke belakang kepada Alung nampaknya lagi. Umpan mereka kepada Alda. Cukup baik namanya masih dari Alung. Kali mau keselamatan masih dari Alung. Dia tidak menentukan diri. Sama-sama jam. Suntik harus dilakukan. Lagi saudara Alung kali ini. Jangan yang mendatang tadi. Real yang diserang tidak mampu dimanfaatkan dengan saudara Pule. Namun terlalu jelas tadi umpan antara Lapul. Belum nampaknya. Ya kembali lagi ke dalam. Masih ada Sejaya kali ini. Mengatur di serangan di depan. Masih dari anak-anak dari Matekar dari sebuah keserangan. Ya kembali lagi masih anak-anak dari Matekar sebuah keserangan. Masih dari Matekar kali ini. Umpan pendek serangan Dias yang dituju. Namun bola keluar lapangan. Hasilkan tendangan ataupun lagi-lagi masih dari YDT. Kita sekan. Masih anak-anak dari pendek kepada siapa tadi bisa diamankan kembali masih dari Matekar. Lagi-lagi bisa di selamat ataupun ditangkap oleh saudara Pilih nampaknya kali ini. Lakukan sudah ke depan. Masih diamankan kembali ada Badik yang dituju kali ini. Lagi-lagi sudah Badik kali mau keselamatan. Lagi-lagi coba-coba jadi lakukan ada ke belakang. Ada Ipan yang dituju kali ini. Lagi-lagi masih dari YTT pengeserangan ada masih dari Badik. Umpan pendek kepada saudara Ipan. Cukup cantik kali ini kepada ada saudara Dimas. Tapi ada lagi-lagi baru untuk saudara Dimas. Umpan pendek ke depan. Lagi-lagi depan pun di sana. Lagi-lagi terjatuh saudara Ebon. Dapat apa yang terjadi kali? Langgar kartu kuning sudah. Sejauh siapa tadi? Agus nampaknya diberikan kartu kuning oleh saudara wasit. Dari mata kena serang kembali. Tendangan bebas dilakukan ada Reki. Umpan kepada Sebastian yang dari Sejaya yang dituju kali ini. Masih yang lakukan saudara Dimas yang dituju kepada Sejaya. Masih dari Sejaya cukup berbahaya. Lagi-lagi sudah berantem dari kali ini untuk melihat sana. Masih ada sebagai benar untuk kali ini. Masih tidak menerima kembali. Lagi-lagi kali ini masih ada orang dari mata kena serang kembali. Ada cepat yang dituju kali ini untuk melihat sana. Namun lagi-lagi terpilih kali ini. Keluar dari serangnya. Masih ataupun menyelamatkan. 1-2-3 kali ini ada saudara Ripandi yang dituju. Umpan pendek kepada siapa tadi dari Bayang Pertengkar Yesu. Kembali bisa dapat kembali kepada Pandi. Dan benar-benar ada Badik nampaknya kali ini. Masih dari Pandi kami yang menunggu berbahaya. Masih ada Badik. Badik. Ya ampun. Ternyata saudara Dimas tidak mampu dimanfaatkan. Wasit ada pergantian pemain dari YDT. Ada Cobek nomor punggung 6 keluar masuk Bista nomor punggung 4. Dan Aldo nomor punggung 11 keluar masuk Sedok nomor punggung 12. Yang kedua pemain yang terdiri tertarik keluar. Dan di mana setelah Cobek sangat kesempatan. Dan di kebalik tadi tidak mampu tadi menjadikan gol secara timas kali ini. Cukup ragu-ragu nampaknya. Ya kembali lagi masih anak-anak dari YTT ada Ebon tadi tujuh nomor sel pengertian tadi siapa di itu juga bisa dapat kembali bisa di mata apa terjadi kena membuat serangan apa terjadi bertemu dengan MC lagi-lagi kena membuat ayah kali ini membuat terjadi bertanya ah berbahaya kali ini bisa diamankan kembali oleh anak-anak dari mereka saudara Misbah nampaknya Misbah satu Misbah dua ada nampaknya kali ini di lapangan namun banyak dari bisa dari anak-anak dari ada saudara Dimas kali ini pemain dari Arab Saudi satu dalam upas yang dilakukan cuma bahaya kembali terbalik kembali kembali terbalik kembali 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 lagi-lagi kali ini berbahaya bisa diamankan kembali masih dari Matekar FC. Kembali ada setelah Ebon kali ini. Masih dari Ebon. Umpan dari Ebon. Liuk-liuk sudah di lapangan. Berjuang dari Sehari sebelah dan Dimas. Umpan masih dilakukan kepada Ipan. Ada Panik yang dituju. Ada Sanjaya kali ini. Namun berhasil dikelakukan dengan baik. Ya kembali lagi masih anak-anak dari Matekar FC. Berhasil kali ini kalau ada secara Ipan. Lagi-lagi dari Matekar FC. Kesalahan ada secara Haris yang dituju kepada ada Ripandi. Nampaknya kali ini di lapangan.
Lagi-lagi ada saudara Sancaya terima kasih kepada juara Alum. Lagi-lagi saudara dari saudara Alum masih dari Alum sendiri dia berbeda dari kata berbeda dari Sancaya. Masih dari Sancaya itu berbahaya. Sancaya tadi namun bisa diamankan kembali yang ada saudara Dimas. Masih dari Dimas. Dengan mencakap bangkit dilakukan saudara Dimas dari ini. Nyata melambung tinggi dari atas meter gawang. Tendangan di atas ataupun di dalam kotak penalti saudara Dimas kali ini tidak mampu dengan tepat target sehingga bola keluar lapangan. Ya, kembali lagi masih dari Wata Ikan Reksu pengesangan ada Agus yang dituju berbahaya namun kepada Dias Nodunati. Namun terlalu jauh tadi umpan yang diberikan tidak mampu digapai oleh saudara Dias kali ini. Umpan pendek sudah kepada Reki yang dituju. Masih dari Reki umpan namun dilakukan kepada Sanjaya kali ini. Laki-laki satu dan tiga dengan saudara Alung. Sanjaya cukup berbahaya kali ini namun cukup cantik saudara Misbah kali ini. Mengecohkan Sanjaya seterusnya memandangkan reaksi pengesangan. Cukup cantik dilakukan, berhasil diamankan kembali. Pemain di belakang, pertahanan anak-anak dari yang di atas saudara Reki nampaknya. Ia kembali namun kembali ada Badik yang ditunjukkan ini dari Badik. Masih dari Badik yang berbahaya. Masih dari Badik yang berbahaya. Apa yang terjadi? Umpan dilakukan tadi. Masih diamankan kembali. Masih dari anak-anak dari ada Alung yang ditunjukkan dari ini. Haji Alung umpan tadi dilakukan. Alung lagi-lagi saudara Alung tendangan tadi. Lagi-lagi melakukan tendangan dari saudara Alung. Lakukan penalti. Tendangan yang begitu tidak sempurna dilakukan. Pendapatan bola yang sangat tidak sempurna sehingga bola melambung tinggi ke angkasa kali di atas Mister Gawang. Ya kembali masih dari yang dia tiada Badik. Masih sendiri Badik kali cukup bermain. Badik apa yang terjadi? Umpan yang dilakukan tadi. Sampu bisa diamankan kembali oleh penjaga gawang. Ketika reaksi pengecerangan. Umpan pendek kepada Agus cukup cantik dapatkan kali ini. Wanda dengan saudara Ripandi masih dari Ripandi kali ini. Umpan pendek kepada saudara siapa kali ini masih dari Monteka. Lagi-lagi pengecerangan dia sang ditanya cukup berbahaya. Kali ini masih dari Monteka pengecerangan. Banyak dari ya kita saksikan. Ya tadi informasikan untuk para penonton di pertandingan hari besok yaitu diliburkan terlebih dahulu dan dilanjutkan di hari Jumat. Terima kasih. Ya kembali lagi masih dari mereka yang semua sangat sutik harus dilakukan cukup berbahaya. Dan berkuat pertahanan anak-anak dari Yadja dan juga lagi ketain. Kembali ada Badik kali ini bola keluar lapangan masih kali ini berkenal masih ada Badik. Umpan pendek kepada siapa? Laki-laki yang mengusahakan ada Badik. Satu dari ke depan itu berbahaya. Badik kali ini satu dari kebuat lapangan dan kembali Badik. Wow, dibutuh sudah kali ini si Pajunya. Apa yang terjadi sama Badik kali ini? Cukup merepotkan pertahanan. Namun kembali dalam tekunik dikeluarkan oleh saudara wasit. Nomor 22. Segera Badik menari-nari di lapangan dan harus terjatuh tadi. Ya namun kembali Serapili nampaknya naik sudah kali ini di lapangan. Masih ada Serapili. Apa yang terjadi kali ini? Lagi-lagi itu bu. Oh apa yang terjadi Serapili kali ini? Sehingga gawang tersendiri ditinggalkan. Namun kembali lagi masih ada Badik. Lagi-lagi cukup berbahaya saudara Badik kali ini. Ternyata mampu bisa dilapis dengan baik kali ini saham dan jangan dan begitu lemah tadi saudara Badik berhasil dibaca dengan baik kali ini. Iya kembali lagi masih anak-anak dari GTT. Kembali kepada Ipan yang dituju kali ini. Umpan pendek kepada saudara Alung. Masih dari Alung kepada Sanjaya. Wadik dilakukan. Masih dari Alung. Bapak kepada saudara Ipan. Dilakukan kali ini. Masih dari Matagal yang sempat keserangan. Lemparan ke dalam dilakukan kepada saudara Ampun yang dituju kali ini. Jangan ke depan bisa diamankan kembali. Ada saudara Shadow dapatnya kali ini. Ada Badik lagi-lagi. Badik juga dilakukan. Masih anak-anak dari saudara dari DT ada saudara Alung dapatnya pemberi kepada saudara Sanjaya. Namun lagi-lagi terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan saudara Alung.
sehingga Serasan Jaya tidak mampu bisa mengejar dan kembali masih mereka Rensit mengeserang lewat Sarah kaki nomor berapa tadi masih ada Arisman dengan siapa tadi masih dia kembali Sarah Rio lagi-lagi masih Aris yang kembali sama dengan pertengkaran lagi-lagi masih dari Aris umpan pendek kepada Wisma kali ini cukup berbahaya masih ada dia Salini masih dia umpan pendek kepada siapa tadi masih dari Aris lagi-lagi dari Monteca Rensit mengeserangkan kembali ke belakang masih ada dia lagi-lagi dia cukup tenang dia lakukan masih dari Pandi sutingan dilakukan Rifandi namun kembali pilih tadi mampu bisa menyelamatkan tendangan serangan demi serangan anak-anak dari Monteca RFC. Ya namun kembali Monteca RFC mengeserang kali ini lagi-lagi dengan Misba lompat cukup tidak dilakukan namun masih diamankan kembali dengan serangan Misba Misba dengan Misba kali ini kita saksikan masih ada iya kembali lagi masih ada karena dari Pandi cukup berbahaya kali Pandi namun sayang terima sayang Pandi lebih dahulu terberangkat dan tercerdas Pandi jadi ada beberapa serangan namun tidak mampu bisa dilawan dengan baik kali ini kembali dari Monteca RFC melakukan penguasaan si kulit bundar ada dari Yedete ataupun Monteca Rifandi yang dituju kali ini masih dari Rifandi umpan pendek dilakukan kepada siapa tadi masih dari Monteca dia saat dituju namun cara berdua dengan serang sedok kali ini masih dari sedok masih di dalam dari Monteca RFC kali ini umpan pendek kepada saudara Rifandi masih dari Rifandi umpan lambung dilakukan nampaknya lagi-lagi ternyata dari yang melakukan pelanggaran dan kembali tendangan bebas dilakukan anak-anak dari Monteca RFC. Ya kita saksikan sama-sama masih dari anak-anak dari Monteca RFC melakukan tendangan bebas kali ini terhadap pertahanan anak-anak dari YDT Putra Cikalo Jung Genteng kali ini kita saksikan sama-sama masih dari Monteca RFC pun tujuh masih ditujuh kali dari Monteca namun berhasil digagalkan dengan pari dan dilakukan iya masih dari anak-anak dari Monteca melakukan serangan namun lagi-lagi masih digagalkan dengan akhirnya kali ini bola kedua saya di mana YDT Putra Cikal Kurcugendeng memasuki babak grand final yang dimenangkan berhadapan dengan Granat FC Tangkawa kali dari Pulau Sedang kita saksikan sama-sama ataupun telah selesai pertandingan dengan skor akhir 4-1 Nurbanik melakukan hat-trick di pertandingan